Memanfaatkan sumber alam untuk jana pendapatan, inisiatif Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menerusi program Seni di Lokasi. Ikuti laporan wartawan Nur Idayu Dahlan yang mengikuti program kali keempat di Kampung Segaliut, Sandakan, Sabah. Program Seni di Lokasi, Segaliut Agriculture dianjurkan Balai Seni Negara melibatkan penyertaan aktif seniman tempatan, usahawan agroteknologi, penduduk setempat. Selain mendekatkan lebih 1,200 penduduk dengan sumber alam, program 5 hari turut meningkatkan kesedaran terhadap kehidupan lestari. Di dalam program ini, kita mengambil pendekatan EPG iaitu Environmental, People dan juga Governance, yang mana kita melihat bagaimana unsur-unsur alam sekitar yang dapat bergabung dengan kreativiti masyarakat bagi menjana pendapatan penduduk setempat. Kombinasi ini, kami membawa beberapa pegiat seni yang mempunyai kemahiran dalam memanipulasikan alam sekitar menjadi satu bahan baru untuk dijadikan menjana pendapatan masyarakat. Menerusi bengkel inovasi seni, penduduk kampung dibimbing menghasilkan produk yang boleh menjana pendapatan daripada sumber alam seperti tanaman nipah dan kelapa sawit. Saya kira kalau bagi saya kan memang saya sangat-sangat mengalukanlah yang sama dengan seni lukis ini, sebab di situ kita dapat timba pengalaman. Contohnya nipah, kita sebetulnya banyak nipah di kampung ini, tapi kita tidak tahu menggunakan cara dia macam mana untuk menjana pendapatan pakai melalui nipah itu. Program hari ini bagus, baik, sangat baiklah pada kami yang di kampung ni kan, di kampung-kampung macam ni Segaliut, dia amat baik sebab kami dapat pengalaman baru. Macam yang baru bagi kami topi-topi kepala tu, tuduk itu macam itu benda baru kami dapatlah. Sebab sebelum ni kami tahu buat lidi, atap dengan yang benda-benda lainnya lah. Itu saja yang kami tahu. Pendedahan turut diberi menerusi bengkel penghasilan sekaya sawit. Proses dia rebus dulu. Kan, cuci, lepas cuci, rebus, sudah direbus, sudah picitlah pakai tangan. Picit, pakai tangan, lepas itu peras macam peras santan. Nah, baru dimasak, dua kali peras, baru dia halus. Selari dengan agenda pembangunan Malaysia Madani, menerusi kemampanan kreativiti dan ekonomi, penyertaan penggiat industri tempatan yang berbakat besar terus diberi galakan. Kesinambungan penganjuran program seperti ini berupaya menyelahkan kepelbagaian daya cipta berinovasi produk tempatan yang memupuk kesedaran masyarakat kepada hasil seni awam. Nur Idayu Dahlan, RTM.